Istri Verdi Sambo Putri Chandrawati batal diperiksa oleh Komnas HAM karena kondisinya yang masih belum stabil. Menurut Komnas HAM, kondisi Putri masih belum stabil sehingga tidak siap menjalani pemeriksaan. Komnas HAM akan memberikan asesmen dan membantu psikologi Putri agar bisa kembali pulih dan menjalani pemeriksaan. Sementara itu, pada 3 Agustus lalu, LPSK menolak dan tetap meminta pemeriksaan asesmen psikologis kepada Putri dapat dilakukan secara langsung demi menjaga independensi. Untuk pemeriksaan Bu PC, karena memang membutuhkan situasi yang khusus, karena kondisinya juga khusus, makanya kami Komnas Perempuan dan Bu Sandra akan nangani itu. Dan saya akan koordinasi dulu dengan mereka apakah hari ini ada agenda pemeriksaan. Tapi kalau yang di kami, Barada E sama Pak Irjen Verdi Sambo. Ini permintaan dari psikolognya, menurut psikolognya Bu P masih terguncang. Bu P lebih merasa nyaman diperiksa di rumah, tidak apa-apa. Tapi yang menjadi catatan, pemeriksaan kami independen, pemeriksaan kami mandiri. Jadi kalau ketika kami periksa, tidak boleh ada orang